Oke, sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Insya Allah, Pak. Oke, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Total ada berapa mahasiswa? 42. 42. Ini baru join 35. 34 mahasiswa. Apakah ada yang gabung satu perangkat barengan? Ada ya. Berarti memang baru masih kurang 8 mahasiswa yang belum join. PC-nya bisa dihubungi mahasiswa yang belum join? Silakan join nanti akan ada kuis yang akan masuk ke penilaian sebagai pertimbangan penilaian saya nanti ya. Kehadiran juga masuk penilaian dari saya. Oke, saya mulai share screen. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah muncul. Silakan join ke kelas point saya. Bisa dengan scan QR code yang tampak di layar atau bisa masuk ke Google, ketikkan kelas poin lalu masukkan kode kelas saya hari ini 57966. Kode kelas hari ini 57966. Yang sudah join Ervita, Aviana Dwi, Amelia, Anggi. Di David, Endang. Siapa ini? Nim saja. Oke, yang apa? Oke, yang menuliskan nim saja bisa di log out terus join lagi dengan tuliskan namanya ya. Iya, Pak. Irsa Eka. Udah. Oke, saya lanjutkan sambil menunggu yang lain untuk join. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik ya, bagian yang kedua. Tadi sudah saya sampaikan penjelasan dari materi saya. Jadi biar lebih efektif untuk Google Meet hari ini kita diskusi, nanti akan ada kuis dan penjelasan untuk penugasan. Oke, silakan. Tadi sudah menyimak materi dari saya. Silahkan bisa dituliskan pertanyaan terkait materi hari ini. Pemeriksaan fisik bagian saya. Silahkan ditanyakan terkait keperawatan dasarnya ya. Kalau terkait penyakit nanti akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah perawatan medical bedah, lalu di perawatan gawat darurat dan atau keperawatan klinik yang lain. Ini sudah praktek pemeriksaan fisik? Sudah, Pak. Sudah ya, boleh. Ya. Kalau ada pertanyaan terkait praktik, penting terkait mata kuliah keperawatan dasar silakan ditanya. Oke, masih 29 orang ini. Oke, Arvita silahkan bertanya. Nah, Amelia, Anggi, David, Indang, Devi, Esther, Almaida, Anissa, Pak, maaf Dinda. Mau tanya, itu codingnya soalnya tadi keluar sendiri. Itu muncul di slideshow saya. Di Google Meet saya muncul. Ada kelasnya di atas kanan. Muncul. Oh ya, makasih Pak. Di slide saya selalu muncul pada kelasnya di atas pojok kanan ya. Ini Hikmah Hikam, ini satu kelas ya. Dianisa Hikmah. Ilmi Hikmah. Oke, silahkan tanya. Saya jawab langsung pertanyaan.
Sudah disimak materinya kan? Oke. Dapat dari ini pada saat pemeriksaan tekanan darah, apakah pasien tidak boleh diajak berkomunikasi? Komunikasinya saat tidak pemeriksaan ya. Jadi tidak ketika kita melakukan pemeriksaan darah, tekanan darah, tidak sambil berbicara, karena ketika berbicara atau beraktivitas yang lain itu akan mempengaruhi pemeriksaan darah. Jadi boleh diajak bicara tapi tidak pas pemeriksaannya. Selain mengganggu fokus kita ketika kita menghitung nilai kanannya, juga apa, mempengaruhi tekanan darah pasien. Jadi komunikasi ya sebelum diperiksa dan setelah diperiksa. Paling kan nunggunya kan bentar. Oke, komunikasinya sebelum dan sesudah waktu pemeriksaan darah. Seperti ini. Yo yang lain. Baru 38 orang join. Kehadiran hari ini masuk penilaian dari saya ya. Silakan. Baru satu orang yang bertanya. Sudah. Yang belum bertanya ini sudah nyimak materi saya. Kalau sudah nyimak, harusnya ada pertanyaannya. Karena yang saya sampaikan hanya permukaan dari materi, belum secara rinci. Minatun, pemeriksaan hidung pada pengamatan miatus gimana? Bagian mana? Sabar aja ya. Oke, kita cek rongga hidungnya. Lalu apakah ada sekret atau sumbatan ya di rongga hidungnya? Jadi bisa dipegang hidungnya. Saya muncul. Di lubang hidungnya dicek bagaimana kebersihannya, apakah ada polip atau pembengkakan. Terus bisa dicek ada sumbatan tadi ya, sekret gitu ya, atau ada inflamasi gitu. Pemeriksaannya tadi sudah close belum ya? Terus hilang lagi ya berarti ya. Oke, harusnya nggak bisa saya. Oke, tadi yang belum saya jawab minta tolong dituliskan. Ternyata nggak bisa saya ini, nggak bisa saya minimize, jadinya close. Oke, tadi baru muncul 3 orang yang tanya tadi. Oke, yang sudah saya jawab tidak usah ditanyakan lagi. Jadi miatus di lubang hidungnya ya, pemeriksaannya untuk teknisnya harusnya sudah dibahas di pemeriksaan fisik kemarin. Oke. Pada luka papula disebabkan oleh apa? Papula itu pemeriksaan fisik bisa dengan cara inspeksi dan palpasi. Kalau untuk kulit pemeriksaannya inspeksi dan palpasi. Kalau untuk dada, paru itu ada biopsi, ada auskultasi. Oke, silakan sambil menunggu saya jawab, silakan yang lain bisa ditanyakan. Kalau papula itu bisa karena kebersihan ya, bisa karena kebersihan,
bisa karena alergi juga bisa. Jadi itu semacam ya bisa dikatakan itu seperti jerawat aja. Bisa karena kebersihannya, bisa karena mungkin jenis kulitnya ya. Bisa juga karena mungkin inflamasi atau alergi karena makanan bisa atau suhu, debu gitu. Kava David, apa hubungan anamnesis dengan musik? Anamnesis itu wawancara ya. Nah, di materi saya sampaikan bisa dengan kompak gitu ya. K-nya itu keluhan, keluhan pasien itu apa, O-nya itu obat-obatan yang selama ini dikonsumsi bagaimana, apakah dari riwayat penggunaan obat. M-nya itu makan atau minum sebelum dia sakit atau masuk rumah sakit itu habis makan apa, habis minum apa gitu ya. Terus alergi, apakah ada riwayat alergi, alerginya alergi apa, ditanyakan. Terus kejadian, kejadian apa yang menyebabkan pasien itu sakit dan dibawa ke rumah sakit. Hubungannya apa? Nah, hasil dari anamnesa itu baik dari pasien maupun dari keluarga, kita lakukan pemeriksaan fisik. Hubungannya ya pemeriksaan fisik untuk menguatkan hasil dari wawancara tadi gitu. Setelah itu dikuatkan lagi dengan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium dan pemeriksaan diagnostik ya. Itu saling keterkaitan. Misalnya pasien ngeluh sesak sesak nafas dan nyeri dada misalnya. Pemeriksaan dada paru berbisa gimana auskultasinya, bagaimana perkusinya. Di situ dicek pemeriksaan penunjang hasil dari apa yang disampaikan pasien nyeri tadi didukung pemeriksaan fisik dan didukung oleh pemeriksaan penunjang ya. Di murni perbedaan derajat edema dan edema itu apa? Ya edema itu pembengkakan ya, pembengkakan bisa karena cairan. Kalau derajat itu berarti ketika ditekan itu kedalamannya ada derajat 1 sampai 4 gitu ya. Derajat itu tingkat tingkat keparahannya atau tingkat ya tingkat ya beda ya. Derajat edema ya bagian dari edema. Cuman kan diklasifikasikan ke dalam derajat 1. Oke. Cindy, kenapa ukuran payudara dan wanita yang itu tidak simetris terhadap? Ya memang ya memang tidak benar-benar simetris ya. Tangan kanan kiri pun mungkin panjangnya secara meskipun hanya perbedaan mili kan memang kanan kiri itu enggak sama benar-benar simetris gitu. Kalau payudara memang memang tidak simetris. Kan tapi yang perlu dilakukan secara berkala kan pada wanita mulai akil balik itu kan pemeriksaan sadari ya. Pemeriksaan Pak pemeriksaan payudara sendiri yang diperiksa itu ukuran, terus apakah ada benjolan, apakah ada nyeri, gitu ya, itu yang harus diwaspadai. Nah itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada saat mata kuliah maternitas ya. Saya nggak ahli di bidang itu apa maternitas. Ya secara umum itu, ya memang memang ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau laki-laki mungkin di testis kan juga kanan kiri ya ukurannya nggak benar-benar sama, ada perbedaan. Untuk wanita di payudaranya. Yang penting tadi tidak ada nyeri, nggak ada benjolan, ya yang diperiksa secara rutin di depan kaca. Nanti dicek pemeriksaan sadari. Gitu. Terus bangkit, ya bangkit dari tidur. Halo bangkit. Ya Pak. Oke. Menggame ya. Oke, perbedaan derajat edema sama edema sudah saya jawab ya. Oh, derajat 1 itu oke, di materi saya tadi beda ya. Kedalamannya yang berbeda. Berapa mili gitu ya. Misalnya derajat 1 itu sampai 2 mili, derajat 2 itu sampai 4 mili. Ketika ditekan itu loh kedalamannya itu. Terus derajat 3 itu sampai 6 mili, derajat 8 sampai 8 mili kita tekan itu kedalamannya itu. Jadi enggak kembali lagi itu sampai kedalamannya ketika diukur itu sampai 8 mili.
Di video saya ada pemeriksaan edema ya, pemeriksaan fisik untuk derajat piting edema, nanti bisa dicek di video saya. Ada di YouTube. Saya bahas lebih rinci khusus pemeriksaan piting edema, ada di video saya. Di beda, ada 4 derajat ya. Yang membedakan adalah kedalamannya. Jadi normalnya ya, kalau kalian pencet itu kan langsung kembali tuh. Nah, kalau pasien yang mengalami piting edema atau edema itu ketika ditekan itu kembalinya tuh lama, di bekas tekanannya itu loh. Ya. Nah, itu di video saya ada contoh. Oke, pertanyaan clubbing finger itu penyebab apa? Bisa sembuh juga. Oke, clubbing finger itu hanya gejala ya, gejala pada pasien yang mengalami paru-paru, penyakit paru kronis atau pasien dengan gejala jantung. Ya. Penyebabnya adalah di permasalahan di apa ya? Permasalahan di penghantaran ini, sirkulasi darah ya. Kan yang kalau di clubbing finger itu kan harusnya tubuh itu kan mendapatkan suplai oksigen, lalu nutrisi gitu. Nah, ketika bermasalah di jantung dan parunya, nutrisi yang harusnya sampai ke ujung-ujung sini itu mengalami gangguan, sehingga dia akan mengalami kayak pembengkakan, kekurangan nutrisi dan oksigen. Oke. Ya bisa, ya itu hanya gejala aja. Ya nanti bisa sembuh karena pengobatan. Ketika sirkulasinya sudah baik. Defi, pembesaran tiroid terjadi defisiensi yodium, yang dimaksud dengan defisiensi. Defisiensi itu kekurangan ya. Kurang ya, kurang gizi, kurang yodium. Defisiensi. Oke, Endang, bagaimana penjelasan mengenai peningkatan aksi hemoglobin? Oke. Oksi hemoglobin itu kan, hemoglobin di sini kan memiliki peran penting dalam mengikat oksigen ya. Ya. Kemampuan peningkatan oksigen itu kan bisa nurun, bisa meningkat. Kalau menurun itu bisa di kulit itu mungkin bisa menyebabkan warna kebiruan. Terus ketika dia suplai oksigen atau darahnya berlebih mungkin bisa kemerahan warna kulitnya. Jadi oksihemoglobin itu ikatan antara oksigen dengan hemoglobin. Penyebab exophthalmos. Oke. Ini penyebabnya penyakit, salah satunya autoimun ya, kelainan ya. Jadi di ya nanti bisa di searching coba. Ada kalau penyebab itu salah satunya terkait penyakit imun. Jadi kekebalan tubuhnya itu menyerang tubuhnya sendiri sehingga mengalami kelainan tadi. Hampir sama seperti sel kanker, sel tumor ya, pertumbuhannya. Pertumbuhan sel normal. Oke, Dinda. Dinda jangan marah-marah ya. Dinda, penyebab mata yang ada urat menonjol itu sebab karena apa ya? Dengan contoh. Ya tadi sudah saya terjawab ya. Di kelainan sel terus kelainan imun juga bisa. Penyebab kelainan pada tulang kyphosis yaitu posisi kyphosis, lordosis, scoliosis itu karena posisi tubuh ya, bisa disembuhkan ya, bisa dengan terapi okupasi ya, perubahan posisi secara terus menerus, bisa juga dengan operasi, cuman mungkin tidak kembali 100%. Ketika tulang yang sudah, lagi untuk orang yang sudah dewasa ya. Sebabnya karena posisi, bisa karena defisiensi atau kekurangan vitamin D juga bisa, kekurangan aktivitasnya yang salah juga bisa. Hemangioma adalah sisa kemerahan pada pembuluh darah. Ya bisa dikategorikan tumor ya, itu seperti daging tumor. Cuman berbahaya atau tidak itu kan harus melalui pemeriksaan biopsi ya, PA ya, patologi anatomi. Ya ada yang mungkin ukurannya segitu aja, ada yang mungkin tambah besar juga.
gitu. Oke, untuk tanya jawab secara Google Meet saya cukupkan. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di akhir atau nanti di grup WA. Oke, selanjutnya saya insert. Terima kasih yang sudah bertanya. Saya save for review. Oke, selanjutnya ada kuis dari saya. Nanti ini ada poinnya ya, kuisnya ya. Nanti yang cepat dan cepat dalam menjawab ada poin. Nanti ada peringkatnya. Tiap soal 1 menit. Di pemeriksaan yang dilakukan di gambar di samping itu namanya dengan cara mengetuk. Apakah option A evaluasi, option B inspeksi, option C auskultasi, option D perkusi, option E biopsi. Sudah 13 orang yang menjawab, 20 detik lagi. Oke, saya mission bisa muncul di layar. Satu orang menjawab A, satu orang menjawab B, 4 orang menjawab C, dan 22 orang menjawab D. Jawaban yang benar adalah C. Tindakan pemeriksaan fisik dengan cara mengetuk itu adalah perkusi. Kalau inspeksi dengan cara melihat yang jawab zero. Palpasi dengan cara meraba, auskultasi dengan cara mendengar. Suara, hendang, ela, opa, dan itu. Yang paling cepat dan tepat untuk soal yang pertama, Ega, lalu Dias, Nirvita, Aminatun, Almadia, Safio, Almadia, dan Esmi. Saya insert. Saya lanjutkan soal yang kedua terkait pemeriksaan suhu yang bukan termasuk hal yang harus diperhatikan ketika mengukur suhu tubuh. Apakah A, termometer harus dalam keadaan 0? Apakah B, cara menurunkan suhu harus dilakukan secara hati-hati? Apakah C, penggunaan termometer untuk tiap tempat pengukuran tidak dipisahkan alatnya? Apakah D, pembacaan termometer harus di tempat yang cukup cahaya? Apakah E, fungsi termometer harus menghadap keluar untuk arah? Silakan waktu 1 menit sudah 30. Saya terus jawaban yang benar adalah untuk menggunakan parameter suhu itu harus dipisahkan tempatnya. Jadi nggak mungkin kan kita melakukan pemeriksaan dari ketiak itu dipakai untuk mulut atau mungkin habis digunakan di dubur digunakan untuk mulut kan mungkin. Jadi alatnya beda-beda untuk tiap tempat pemeriksaan. Ya. Aminatun, Erkita, Dias, Asmi, Almaida, Cindy. Oke. Saya next soal yang ketiga. Contoh kasus pemeriksaan tanda-tanda vital pada seorang pasien berusia 40 tahun, tekanan darahnya 140/80, nadinya 108 kali, nafasnya 26 kali per menit, dan suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Nah, pola nadi pada pasien tersebut dinamakan apa? Apakah option A, bradikardi? Apakah option B, takikardi? Apakah option C, jenis aritmia? Apakah option D, bradipnya? Apakah option E, takipnya?
Oke. 6 orang jawab A, 17 orang jawab B, 1 orang jawab C, 1 orang jawab D, dan 2 orang menjawab E. Dan jawaban yang benar adalah takikardi. Jadi untuk nadi, apabila kurang dari normal itu tadikardi, lebih dari nilai normal itu takikardi. Minatun, Dias, Asmi, Rian, Anissa, dan Ika. Oke. Soal selanjutnya. Soal yang keempat. Tanda-tanda vital. Tekanan darahnya 140/80, nadinya 108 kali per menit, pernafasannya 30 kali per menit, suhu tubuh 30 derajat Celcius. Pola pernafasan pada pasien tersebut dinamakan A. bradikardi, apakah B. takikardi, apakah C. sinus aritmia, apakah D. bradipnea, dan apakah E. Oke. 8 orang menjawab A, 4 orang menjawab B, 3 orang menjawab C, 7 orang menjawab D, dan 13 orang menjawab E. Jawaban yang benar adalah takipnea. Jadi kalau nadi itu bradikardi atau kurang dari 60 bradikardi, lebih dari 100 takikardi untuk orang dewasa. Kalau pernafasan, nilai normalnya 18-24, kalau kurang dari 18 bradipnea, lebih dari 24 takikardi. Itu untuk pernafasan ya. Oke, saya insert. Berikutnya, Aminatun, Asmi, Ina, Dias, Ansar, dan Komaidir. Oke, saya lanjutkan soal yang kelima. Ini saya sampaikan secara langsung di video saya tadi. Jadi, saya sebutkan di video contoh asma itu bunyinya bagaimana. Suara tambahan pada pasien yang mengalami asma adalah ronki, bising, kasar, apakah rewes halus, apakah bisik. Oke, 2 orang jawab A, 20 orang menjawab B, 7 orang menjawab C, 2 orang menjawab D, dan 3 orang menjawab E. Jawaban yang benar adalah bising ya. Jadi pada pasien asma itu bunyi nafas tambahannya itu bising. Bising itu karena penyempitan jalan nafasnya atau penyempitan bronkusnya. Oke, bisa karena alergi. Semakan karena alergi itu, alergi debu, mungkin alergi cuaca, atau karena kelelahan. Kalau ronki itu karena adanya cairan atau sekret atau sputum ya. Kalau rels itu ada di lapang paru-parunya, bisa karena sputum atau dahak itu di lapang paru-paru. Kalau vesikular itu bunyi normal. Oke, saya insert. Jadi berikutnya masih minatun.
Oke, saya ke next. Soal yang 6. Langkah-langkah pemeriksaan fisik pada domain. Apakah option inspeksi, palpasi, perkusi, baru auskultasi? Apakah option B, inspeksi, perkusi, palpasi, baru auskultasi? Apakah C, inspeksi dan palpasi saja? Apakah D, inspeksi, auskultasi dan perkusi saja? Apakah E, inspeksi, auskultasi, palpasi, baru auskultasi? Tahapan pemeriksaan fisik pada abdomen. Gambarnya belum saya ganti. Biasanya gambar abdomen. Saya close. Oke, ini 20 orang jawab A, 6 orang jawab B, tidak ada yang jawab C dan D, dan 9 orang menjawab E. Dan jawabannya benar adalah E, harusnya E. Oke. Pak, maaf, kenapa kok E? Punya saya masih error itu, Pak. Error kenapa? Nggak bisa muncul, soalnya pakai laptop MIPI-nya nggak keluar, mau ganti pakai HP nggak bisa masuk. Ya di login aja, pakai HP login aja, masukin kode kelas saya 57966, bisa pakai HP, bisa HP, bisa laptop ya. Loginnya multiple, ini bisa sampai 200 mahasiswa ini. Oke, kalau pemeriksaan dada dan paru itu inspeksi, palpasi, perkusi, baru auskultasi. Khusus untuk pemeriksaan abdomen, urutannya itu inspeksi, auskultasi, palpasi, baru perkusi. Nah, auskultasi pada pemeriksaan abdomen itu untuk memeriksa bising usus. Sedangkan tindakan palpasi dan perkusi itu mempengaruhi bising usus pasien. Tadi saya bahas di video saya. Khusus untuk pemeriksaan abdomen itu berbeda dengan jantung dan paru. Pemeriksaan bagian yang lain itu hanya inspeksi dan palpasi, misalnya pemeriksaan kepala ya. Terus jantung paru itu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Abdomen itu inspeksi, auskultasi, palpasi, baru perkusi. Kemarin sudah praktek lab, harusnya sudah bisa saya sampaikan di video saya juga sudah siapkan. Nama pengaruhi bising usus, sedangkan pemeriksaan auskultasi itu digunakan untuk memeriksa bising usus. Oke, di terputnya masih Haminatun ya. Oke, Anissa, Dias, Ervita, Ella, dan Isma. Oke, selanjutnya soal terakhir ya. Saya tuju soal aja. Oke, ini batas-batas jantung. Tujuan perkusi adalah untuk di jantung untuk mengetahui ukuran dan bentuk jantung. Nah, ada batas-batas jantung, saya sudah saya bahas. Pernyataan yang pertama, apakah batas atasnya ICS 2 mid sternalis? Apakah batas bawahnya ICS 4? Apakah batas kirinya ICS 5 mid sternalis sinistra? Mikrofibula sinistra? Apakah batas kanannya ICS 5 mid sternalis dextra? Empat pernyataan tersebut, apakah A 1 2 3 benar? Apakah B 1 dan 3 saja yang benar? Apakah C 2 dan 4 yang benar? Apakah D 4 saja yang benar? Apakah E semuanya benar? Oke, saya close. Dua orang jawab A, 8 orang jawab B, 4 orang jawab C, 1 orang menjawab D, dan 5 orang menjawab E. Di batas atas benar ya, ICS 2 mid sternalis. Lalu batas bawahnya itu harusnya ICS 5. Lalu batas kirinya ICS 5 mid clavicula sinistra. Dan batas kanannya ICS 4 mid sternalis dextra. Jadi yang benar adalah pilihan 1 dan 3. Jadi 1 apa namanya?
Opsi B yaitu pernyataan 1 dan B. Jadi leaderboardnya Aminatun peringkat pertama, disusul Anissa, disusul Aprian, disusul Ella, Dias dan Vega. Yang muncul di sini hanya 4 tertinggi. Oke. Untuk total nilainya, Aminatun ini dari 7 soal menjawab benar. Anissa ini menjawab 6 benar semua. Rian ini menjawab 7 soal, salah 2. Ella ini jawab 7 soal, benar berapa ini? 5. Yang lain sampai bawah yang muncul di peringkat, yang muncul peringkat di 6 saja. Saya export hasilnya. Leaderboard kelas SI. Oke, saya close. Itu untuk kuis hari ini. Oke, saya pengen kasih masukan saran untuk perkuliahan saya hari ini dan seterusnya ya. Saya minta masukan untuk perkuliahan saya. Silahkan dituliskan satu kata. Bisa mengisikan masing-masing orang 3 kata ya. Jadi silahkan kasih masukan. Kurang gimana? Terus masukannya apa? Sarannya apa? Kritikannya apa? Gitu ya. Silahkan dituliskan. 2 kata boleh. Masing-masing masukan. Kalau terlalu panjang nanti terpotong. Karena ini hanya word cloud. Di word cloud itu kata awan ya. Nanti akan muncul berbentuk awan gitu ya. Oke, silahkan. Yang sudah mengisi Rini, Clara Okta, Dias, Arvita, Minatun, Asifa, Aprian, Alvina, Dwi Murtini, Almaida, Asmiandin, Dinda, Devanda, Azizun, Hendri, David, Anissa, Cinta, Dinar, Anggita, Cindy, Octavia, Amelia, Ayunda, Putria, Aupa, Aupa Zahra sudah, Cindy Realita sudah, Ali Farena sudah ngisi, Bangkit sudah ngisi, ini yang masih belum ngisi Anggi, Endang, Anggorawati, Devi, Esther, Alifa, Ersa, Dias, Ella, Aulia, Azahro, Hikmah, Yumi, Hikam, belum semua nih ngisi. Asisun, Esti, Elia, silakan yang belum ngisi. Ini sebagai masukan saya nanti ya. Oke. Oke, terima kasih. Oh ya, terima kasih masukannya. Suara saya di video kecil ya. Oke, ada yang takut nih siapa nih? Alifa takut. Oke. Dinda, makasih Dinda. Oke, kendala sinyal siapa ini? Di Murtini ada kendala sinyal. Oke. Masukan ini apa ini? Oh, nggak ada tulisannya ini masukan. R kita. Oke, suaranya terputus ya. Oke. Saya close ya. Terima kasih masukannya. Semoga nanti bisa lebih baik untuk selanjutnya. Oke, terima kasih yang di YouTube ini masih kurang ya. Kemarin saya di editing. Mungkin salah di editing ya. Terima kasih, saya close submission. Saya ingin set. Terima kasih masukannya. Oke, semoga bisa
dengan metode yang seperti ini semoga akan membuat teman-teman lebih paham ya. Oke, selanjutnya kelompok ya. Kemarin kan muncul ya, Excel saya muncul apakah? Muncul pembagian kelompoknya? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke, kemarin kemarin saya minta untuk membagi kelompok 8 ya. Nanti untuk pembagian tugasnya untuk kelompok 1 dan 2 ini nanti terkait materi pemeriksaan penunjang. Lalu kelompok 3 untuk penggunaan APD, kelompok 4 ini nanti terkait konsep berduka dan perawatan jenazah. Kelompok 5 dan 6 nanti perawatan luka, ini ada 3 pertemuan untuk perawatan luka karena panjang ya. Terus kelompok 7 dan 8 ini untuk konsep pemberian obat. Oke, silakan di screenshot untuk pembagian kelompoknya. Oke, sudah. Di situ saya akan menjelaskan tugas untuk kelompok 1 dan 2. Tugasnya adalah untuk pertemuan berikutnya itu presentasi ya. Jadi di minggu ini saya kasih waktu 1 minggu untuk membuat makalah dan PPT. Di PPT nanti silakan dilampirkan kuis sesuai materi yang disampaikan. Masing-masing kelompok silakan membuat 5 kuis ya, 5 pertanyaan ya. Nanti diskusinya lebih menarik ya. Kuisnya terkait materi ya, jadi ada di materi itu. Jawabannya ada di materi. Terus nanti presentasi masing-masing kelompok ya 10 sampai 15 menit. Selebihnya nanti kita diskusi ya. Juga perkuliahannya lebih bervariasi biar nggak bosan ya. Untuk kelompok 1 nanti pengertian pemeriksaan laboratorium, tujuan pemeriksaan laboratorium, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan laboratorium. Nah, kemudian pemeriksaan laboratoriumnya ada darah, darah nanti dirinci lagi ada darah rutin, terus elektrolit, ada kimia klinik, kimia klinik, gitu ya. Ditampilkan gambarnya juga boleh tuh, pemeriksaan darah ini, tabungnya warna ini, gitu ya. Persiapannya apa saja, nanti persiapan dapur warna tabung warna merah, ungu atau mungkin biru tabungnya gitu ya. Tulisan urin bisa disampaikan, contoh gambar tabungnya seperti apa gitu, apa yang perlu disiapkan ke pasien. Terus pemeriksaan feses, pemeriksaan sputum ya. Oke, nanti bisa dibuat semenarik mungkin. Silakan di screenshot penugasannya untuk kelompok pertama. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua, mulai pengertian pemeriksaan diagnostik, tujuan pemeriksaan diagnostik, hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan diagnostik. Meliputi USG, rongsen, pap smear, mamografi, endoskopi, kolonoskopi, CT scan, EEG dan EKG. Silakan di screenshot penugasannya. Tugasnya sama, membuat makalah dan PPT. Nah, di PPT-nya nanti ditampilkan kuisnya ya, 5 soal aja. Ini kayaknya kelompok 1 tampak kecil sedikit, cuman ini di pemeriksaan darah poinnya banyak ya. Oke, itu untuk penugasannya. Setelah penugasan saya pengen ngecek esensi. Kelas masih ada 5 orang yang belum presensi. Amelia Jessica, Aprian Mulandari, Carolina Grecia, Cindy Octavia Ayu, dan Clara Okta. Silahkan presensi. Presensi saya buka sampai jam 11.50. Hari ini tidak ada tugas individu, jadi tugasnya kelompok untuk minggu depan. Itu untuk perkuliahan hari ini. Saya stop share. Selanjutnya, apabila masih ada pertanyaan, saya buka pertanyaan langsung. Silakan. Baik untuk tugas maupun materi, silakan ditanyakan kalau masih ada. Masih ada berapa orang? 3 orang yang belum joinnya.
Nggak ada yang izin ke saya. Berarti dari tadi nggak ada yang join. Yang belum join nanti saya cek. Oke, Rini, Dwi, ada apakah ada pertanyaan, Rini? Tidak, Pak. Belum. Bangkit. Apakah ada pertanyaan, Bangkit? Belum, Pak. Belum ada. David? 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 Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, David. Untuk pembagian kelompoknya, kira-kira berapa orang, Pak, ya, dalam satu kelompok itu? Lah, sudah saya sampaikan di awal. PJ-nya siapa ini, kelasnya? Saya, Pak. Udah disampaikan di... Udah ya. Gimana, David? Kok belum ini ya? Ya, iya, Pak. Masih, Pak. David ini nggak menyimak ini. Dari PJ-nya udah menyampaikan. Kelas A ya. Kelas A. Kelas A itu... Untuk kelompok teori, kelompok 1 ini nama-namanya ya, 5 orang ya. 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang, kelompok 4 5 orang, kelompok 5 5 orang, kelompok 6 6 orang, kelompok 7 6 orang, kelompok 8 6 orang. Karena jumlahnya 42. Jadi ada 2 kelompok yang 6 orang, yang lain 5 orang. Oke. David dicek lagi di pembagian kelompok yang sudah disampaikan oleh PJ kelas. Yang lain dapat pertanyaan? Pak, izin bertanya. Oh, siapa ini? Yang Ayu Puspita itu masih ada di datang nggak lho, Pak? Ayu Puspita? Iya, Pak. Oke, saya cek di kelas saya. Kakak kelas atau satu angkatan? Satu angkatan dan sekelas. Ayu siapa? Ayu Puspita. Oke. Saya daftar yang ada di saya ini ya. Ayu. Ayu enggak ada ya. Totalnya 42 ya, benar? Ada di saya nggak ada. Total di saya 42 mahasiswa, nggak ada nama Ayu Puspita. Ayu Puspita nggak ada. Oke, adanya Ayunda dan ini ya, Cindy. Ayu Puspaningtyas bukan ya? Bukan, nggak ada di bukan. Data saya nggak ada. Oke, nggak ada di data saya ya. Oke, ada yang pertanyaan terkait materi? Nggak ada. Alvina, apakah ada pertanyaan? Halo, Alvina. Belum, Pak. Oke, belum. Oke, kalau belum ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan. Kelasnya tadi kelas apa? Nama grup udah sini ya. Terus silakan bila masih ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Oke. Kalau belum ada, masih ada waktu sampai 11.50. Bila masih ada pertanyaan silakan disampaikan terkait materi maupun penugasan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, nanti presentasi kelompok. Bila ada kurangnya dari saya itu kesalahan dari saya, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT. Sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Bila ada perkuliahan bisa dilanjutkan. Untuk kelompok 1 dan 2 nanti silakan dikerjakan tugasnya. Untuk tugas individu tidak ada untuk hari ini. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, izin lagi. Iya, Pak.